tak jumpa. Yalah betul. Selamat hari raya. Liza, terima kasih kerana sudi bersama kita. Kita sangat hargai kedatangan anda untuk menghiburkan kita pada malam ini. Terima kasih, seronoknya dapat raya kat Singapura. Ya, anda banyak peminat tengok semua di sini. Memang Liza hanya penonton sekalian. Terima kasih semua. Masya Allah. Kuning, cantik. Kalau anda tak buat persembahan malam raya, apa sebenarnya Liza lakukan di rumah? Oh, kita buat kerja delivery. Oh, ya? Betul. Ya, malam raya pasal biasanya saya daripada siang dah sibuk masak, dah settle dah masak-masak semua. Boleh lah. Pandai tu tak tahu. Okay. Kan? Tapi tengok orang makan sedap je lah kan. Jadi insyaAllah lah mungkin. Selama ni orang yang makan cakap sedap lah. Orang terpaksa. Kau cakap ada kelaparan. Tapi saya nampak dekat IG Liza. Memang raja masak. Bila ada masa kita anak-anak rasa air tangan mak ada kan. Okey Liza, dalam banyak-banyak kenangan raya, apakah kenangan raya Liza yang tak dapat dilupakan? Kenangan tu memang banyak. Sebenarnya, kan banyak. Tapi antara kenangan yang paling saya tak boleh lupa adalah kejadian kita main bunga api. Okay. Sampai terbakar masa siapa belakang. Siapa yang rumah kampung, rumah atap ke apa dia? Tak ada lah. Dia rumah tambah, rumah konkrit. Tapi bukan silap saya. Saya anak-anak. Tapi dia tak potong rumput dia sampai kering. Oh, ya. Yeah. Jadi mercah. Bunga api tu sangat sweet. Jadi awak salahkan pokok lah. Salahkan tu lah. Salah pohon tu. Dia bukan salahkan diri tau. Dia salahkan pokok yang kering tu. Okey. Dalam banyak-banyak kuih raya. Okey, Liza. Ya. Apakah kuih raya kegemaran Liza? Kuih raya, kalau saya, kegemaran saya, saya akan cakap apa-apa saja kuih yang berasaskan coklat. Okey. Macam Emma London lah, coklat chip cookies kan. Tapi kalau macam anak-anak saya dan suami saya, dia nak tart. Selalunya kuih tu dibeli ataupun dibuat sendiri? Saya buat lah. Oh, pandai lagi. Buat order. Oh, buat order. Halo? Saya nak... Bukan buat order. Okey. Baik, apakah pesanan, ucapan hari raya kepada para penonton di sini? Kepada semua sahabat-sahabat saya di Singapura, selamat hari raya Aidilfitri. Yep. Maaf zahir dan batin. Semoga ikatan ukhuwah antara kita semua akan terus kekal terjalin sampai bila-bila, insyaAllah. Amin. Selamat hari raya. Okey, gila kata Liza. Liza, pernah tak beraya kat Singapura? Oh, inilah. Ni, malam ni. Malam kali pertama. Kali pertama ya. Malam ni lepas habis show, kita pergi Gilang Serai. Kau nak bawa harga Gilang Serai? Jangan pakai baju ni lah. Jangan saya pakai baju ni. Oh, jangan saya pakai baju ni lah. Kita tukar baju, kita pergi Gilang Serai malam ni. Meriah lah. Meriah, sangat meriah. Baik, on. Tapi apa kata sekarang, kita tengok kekecohan di Gilang Serai. Pam, anda dari mana? Bestnya korang dapat vibe dengan Liza Hanim. I jealous tau. Tak dapat tengok singer's favourite I, Hazrul Nizam, Aisyah Aziz. Tapi tak apa, sebab I kena cari kuih raya yang mak I minta. Kalau you tanya I, kuih raya I suka. I suka Nutella tart, biskof tart, onde-onde tart. Apa tart yang modern, I makan. Tapi kalau you tanya I, kuih semprit, kuih kapik, batang buruk, sarang semut, kuih dahlia, who is dahlia and why does she have a name? Huh? Next time my kuih will have a name also. Biskut Pam Syuhada. Alamak, macam panjang pula ya nama tu. Tapi sekarang I nak cari bantal peluk Saloma untuk mak I. Mana nak cari? Bos Amir, ada jual bantal peluk Saloma tak? Ada, sekejap eh. Ini dia, bantal ni? Saloma. Ya, saya. Ini bukan kuih tart ke? Bukan. Ini dia, ada orang panggil kuih tart dan ada orang panggil bantal peluk Saloma. Apa kuih yang paling trending tahun ni? Okey, kita ada kuih Magnum, form ice cream chocolate Magnum. Kita cairkan dan kita mixkan dalam dengan peanut dan kacang like nestum also. Wah, macam sedap eh. And then, kuih apa yang paling susah nak dapat? Paling susah nak dapat is actually dahlia. Dahlia. Who is dahlia? Dahlia, maybe the person that create this lah. It's just like tepung, telur, gula and they just mix it up like butter cookies lah. It's normal butter cookies. Oh, kuih biasa lah. Biasa, yeah, yes. Then boss, you ada kuih Pam Syuhada tak? Apa dia? Kuih paling popular. Okay, finally dengan bantuan orang ramai, I dah dapat kuih yang mak I pesan. I ada kuih, ada lap-lip, tapi bag-bag semua I dah pas kasih production team sebab I kan cantik. Mana boleh carry bag? Sebenarnya, I nak cari baju